Yang ketiga kata dulu Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam sorga. Di dalam sorga aku berbuat salah, Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Kebalik kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam alaihi salam. Baiklah, untuk meningkat acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad, sallu ala Nabi. صلوا على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sebelum saya mulai, saya harapkan kepada jamaah khususnya ibu-ibu, tolong jangan ada yang ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dhil jalali wa syari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athar وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أما بعد. Yang saya cintai, yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM masjid, imam masjid, pengajar-pengajar di masjid, ketua panitia peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad beserta seluruh panitia, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, beserta seluruh hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi umat baginda Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita keagungan yang sangat besar. Allah telah memberikan kepada kita rahmat yang sangat besar. Apa nikmat Allah yang sangat besar? Apa karunia Allah yang sangat besar? Apa rahmat Allah yang sangat besar? Nikmat, karunia, rahmat, anugerah Allah yang sangat besar bukan iman, bukan Islam, bukan takwa, tetapi baginda Nabi besar Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad, saya dan kalian mengenal iman, mengenal Islam, mengenal takwa, mengenal salat, mengenal syariat. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, kul bifadlillah wa birahmati fabidhalika falyafrahu. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian. Dalam kitab tafsir Ma'alimut Tanzil Al-Imam Baghawi, dan dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu juga dalam kitab tafsir Al-Imam Ibnu Kathir, dijelaskan bahwasanya fadlullah dalam ayat tersebut adalah Al-Quran. Sedangkan Sayyidina Abbas menafsirkan fadlullah dalam ayat tersebut adalah ilmu. Maka dengan adanya karunia Allah yaitu Al-Quran dan ilmu, dan dengan adanya rahmat Allah, siapa rahmat Allah? Baginda Nabi besar Muhammad. Maka dengan adanya karunia dan rahmat tersebut, falyafrahu, bergembiralah kalian semua, senanglah kalian semua dengan adanya anugerah dan rahmat Allah. Duduknya kita di sini sebagai bukti kegembiraan kita dengan adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau nikmat yang begitu besar, beliau rahmat Allah yang sangat besar untuk kita semua, dan Allah jadikan kita sebagai umatnya beliau. Allah jadikan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung, umat yang kelak di yaumil kiamah akan menjadi pemimpin daripada seluruh umat-umat, seluruh umat dari zaman Nabi Adam hingga akhir zaman. Umat yang dimana akan berdiri di posisi paling depan membawa benderanya baginda Nabi besar Muhammad. Umat yang sangat dibangga-banggakan oleh Nabi Muhammad. Umat yang dimana para nabi-nabi dan rasul terdahulu mereka iri kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Dalam kitab Nasihatul Ibad Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dijelaskan bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salam, beliau berkata, aku iri kepada umat Muhammad. Aku iri kepada umat Muhammad. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada mereka empat macam kemuliaan yang tidak pernah Allah berikan kepada aku, tapi Allah berikan kepada mereka. Apa empat macam kemuliaan yang Allah berikan untuk kita tapi tidak Allah berikan kepada Nabi Adam? Yang pertama, kata Nabi Allah Adam alaihi salam, Allah menerima taubatku ketika aku berada di kota Mekah saja, tidak di kota-kota yang lain. Tetapi bagi umat Nabi Muhammad, dimanapun mereka bertaubat, Allah terima taubatnya. Ketahui saudara-saudara, Nabi Allah Adam ketika Allah keluarkan dari sorga, itu Allah turunkan di India, di bawah kaki gunung Himalaya. Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah. Iblis Allah turunkan di Basrah. Selama 450 tahun Nabi Adam bertaubat, taubat beliau belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika beliau berada di kota Mekah, baru taubat beliau diterima. Itu pun karena beliau membawa namanya baginda Nabi besar Muhammad. Beliau berdoa, ya Rabbi haki Muhammad, ya Allah, demi hak Muhammad, demi kehormatan Muhammad, kemuliaan Muhammad, keagungan Muhammad, terima taubatku ya Allah. Wa qala Allah, ya Adam, kaifa arafta Muhammad wa lam ahlaqahu. Wahai Adam, dari mana kau mengetahui wujud Muhammad sedangkan aku belum ciptakan wujudnya Muhammad? Bala Adam, ya Rabb,
innaka lama khalaqtani rafa'tu ra'si wa ra'aitu ala gawa'imil arsy maktub la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Ya Allah, ketika kau tiupkan ruh, aku angkat kepalaku ke atas dan aku lihat di tiang-tiang arsy, di tiang-tiang sorga tertulis la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Dari situ aku tahu bahwasanya Muhammad bukan manusia biasa, sebab tidak mungkin engkau akan meletakkan nama makhluk di samping namamu kecuali pasti makhluk itu makhluk yang paling kau cintai, ya Allah. Makanya aku bawa nama Muhammad dalam pertaubatanku kepadamu dengan harapan agar engkau menerima taubatku. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam, betul apa yang kau katakan itu wahai Adam. Kalau engkau bermohon kepadaku dengan membawa nama Muhammad, ketahuilah telah aku ampuni dosamu wahai Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam, dan kalau bukan karena Muhammad, tidak akan aku ciptakan engkau wahai Adam. Allah menerima taubat Nabi Adam ketika beliau berada di kota Mekah. Apa kata Nabi Adam? Sedangkan bagi umat Muhammad, dimanapun mereka berada, saya dan kalian kalau mau bertobat dari dosa, tidak harus kita ke Mekah, saudara-saudara. Kita bertobat dimanapun tempatnya. Taubatan nasuha, menyesali perbuatan dosa, tidak mengulangi perbuatan dosa, itu taubat kita diterima oleh Allah. Sedangkan kata Nabi Adam, tapi aku hanya di kota Mekah, tidak di tempat yang lain. Sedangkan umat Muhammad, dimanapun mereka bertobat, Allah terima taubat mereka. Itu pertama, tidak pernah Allah kasih untukku, tapi Allah kasih untuk kita sebagai umat Muhammad. Yang kedua, kata Nabi Adam, ketika aku berbuat salah, Allah pisahkan aku dengan istriku Hawa hanya karena satu kesalahan. Satu kesalahan aku perbuat, aku makan buah khuldi, Allah pisahkan aku dengan Hawa selama ratusan tahun. Tetapi bagi umat Muhammad, pagi, siang, sore, malam mereka bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Aku cuma satu kali Allah pisahkan aku dengan Hawa. Umat Muhammad ribuan kali, jutaan kali bermaksiat, tidak Allah pisahkan mereka dengan anak dan istri mereka. Yang ketiga, kata Nabi Adam, aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, dalam keadaan tertutup auratku. Karena Allah murka, Allah lepaskan pakaianku sehingga terlihat auratku. Tetapi bagi Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Aku berbuat salah dalam keadaan berpakaian, Allah lepaskan. Umat Muhammad, mereka berbuat dosa dalam keadaan melepaskan pakaian, tapi tetap Allah kasih mereka pakaian. Yang keempat, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di dalam sorga. Di dalam sorga aku berbuat salah, Allah murka, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad kebalik, mereka berbuat dosa di dunia, tapi kalau bertaubat, taubatnya diterima, mereka meninggal husnul khatimah, Allah masukkan mereka ke sorga. Kebalik, kata Nabi Adam, aku berbuat salah di sorga, Allah keluarkan ke dunia. Umat Muhammad berbuat dosa di dunia, Allah masukkan mereka ke sorga. Aku iri kepada umat Muhammad, sungguh aku ingin menjadi umat Muhammad, kata Nabi Allah Adam alaihi salam. Lihat bagaimana kemuliaan umatnya Nabi Muhammad. Nabi Musa alaihi salam ketika beliau naik ke Tur Sina, naik ke Bukit Sina, beliau berdoa, ya Allah, aku ingin melihat cahayamu, aku ingin melihat zatmu, aku ingin melihat wajahmu, ya Allah. Apa kata Allah? Wahai Musa, kau tidak akan sanggup, kau tidak akan kuat untuk melihat cahayaku wahai Musa. Ketahuilah, antara diriku dengan hamba-hambaku ditutupi dengan 70 ribu hijab, 70 ribu penghalang yang menutupi antara diriku dengan hamba-hambaku. Al-Imam Ghazali menjelaskan, penghalang Allah itu Allah ciptakan dari cahaya, dari air, dan dari kegelapan. Di dalam penghalang Allah ada suara gemuruh air, ada suara air yang sedang mengalir. Itu dalam penghalang Allah. Andaikan saya dan kalian manusia biasa, Allah perdengarkan telinga kita ini untuk bisa mendengar suara air yang ada dalam penghalang Allah, saking ketakutan hati kita ini akan copot dari badan, hati kita ini keluar sendiri dari badan, saking dahsyat penghalangnya Allah. Andaikan Allah buka satu penghalang, Allah perlihatkan kepada gunung, gunung akan hancur tenggelam, tidak akan muncul sampai datangnya hari kiamat. Apa kata anak Allah? Wahai Musa, 70 ribu penghalang ini tidak akan aku buka untuk siapapun kecuali untuk Muhammad dan untuk umat Muhammad. Apa kata Nabi Allah Musa alaihi salam? Ya Allah, kalau begitu jadikanlah aku bagian daripada umat Muhammad. Nabi Musa ingin menjadi umat Nabi Muhammad. Bahkan diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili,
pengarang Hizbul Bahar, Hizbul Nasor, pengarang kitab Mafakhirul Aliyah, beliau pernah bermimpi, saudara-saudara. Ketika beliau bermimpi, dalam mimpinya beliau melihat ada Nabi Muhammad dan ada Nabi Musa sedang ngobrol. Nabi Musa bilang sama Rasulullah, "Wahai Muhammad, aku dengar engkau pernah berkata dalam sabdamu bahwasanya ulama ummati kal anbiya Bani Israel. Ulama dari golongan umatku itu bagaikan golongan nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Apakah betul wahai Muhammad?" Apa kata Rasulullah? Ini dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Apa kata Rasulullah? "Iya betul, ulama umatku itu kepintarannya, golong apa kepintarannya itu sama seperti kepintaran apa nabi-nabi dari kalangan Bani Israel." Kata Nabi Musa, "Coba seperti apa sih ulama umatmu itu? Aku pengen lihat coba." Nabi Muhammad memanggil Al-Imam Ghazali di dalam mimpinya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Imam Ghazali dipanggil oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, "Ini salah satu daripada ulama umatku yang aku banggakan." Akhirnya kata Nabi Musa, "Siapa namamu?" Kata Imam Ghazali, "Apa?" "Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad." Kata Nabi Musa, "Stop. Wahai Rasulullah, ini kamu bilang pinter. Saya nanya siapa namanya. Dia jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Stop. Sudah. Tidak usah dia bilang Muhammad bin Muhammad. Saya enggak nanya nama bapaknya, saya enggak nanya nama kakeknya. Kalau dia pinter cukup dia jawab Muhammad. Udah, stop. Atau Muhammad Al-Ghazali." Dalam kitab Tabaqat Syafi'iyah, Al-Imam Ghazali, Ghazali itu adalah nisbat. Nisbat nama tempat kelahiran beliau. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan Ghazali itu nisbat kepada pekerjaan keluarga beliau, yaitu tukang tenun, tukang sol. Nah, kata Nabi Musa, "Kalau kamu pinter cukup kamu jawab Muhammad, enggak usah kamu bilang Muhammad bin Muhammad bin Muhammad kepanjangan." Apa kata Nabi Musa? Apa kata Imam Ghazali? "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk menjawab ya Rasulullah." Diizinkan oleh Rasul, dijawab oleh Imam Ghazali, "Wahai Musa kalimullah, dulu Allah pernah nanya, wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Engkau bilang, ya Allah, ini tongkat. Tongkat ini untuk menyandar, untuk bersandar. Tongkat ini untuk memukul. Harusnya kalau kau pinter cukup kau jawab, ini tongkat. Tidak usah kau jawab tongkat ini untuk ini, untuk ini, untuk ini. Karena Allah nanya, apa yang ada di tanganmu? Allah tidak tanya, untuk apa itu?" Apa kata Nabi Musa? "Karena aku ingin bercakap-cakap lama dengan Allah. Aku ingin punya waktu yang panjang dengan Allah untuk mengambil berkah." Apa kata Imam Ghazali? "Begitupun aku jawab dengan jawaban yang panjang untuk bercakap-cakap lama denganmu agar mendapatkan keberkahan darimu yang pernah berbicara dengan Allah." Baru diakui oleh Nabi Musa kepintaran ulama daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kau lihat dalam kitab Khasaisul Ummatul Muhammadiyah, dalam kitab keutamaan-keutamaan, kekhususan-kekhususan yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, umat terdahulu, saudara-saudara, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak segampang akan mengampuni dosa mereka. Bani Israel kalau mereka berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru diterima taubatnya oleh Allah. Kita tidak, Allah kasih kemudahan. Umat terdahulu, kalau anggota tubuh mereka ada yang terkena najis, harus dihilangkan dengan kulit-kulitnya. Kita tidak, terkena najis, cukup hilangkan najis itu. Kalau mughalladhah najisnya berat, pakai air dicampur dengan tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih kita keutamaan. Kenapa? Karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sekalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia, yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa kau jadi umat yang terbaik? Kenapa kau jadi umat yang termulia? Bukan karena sholatmu, ibadahmu, amalmu, ilmumu, bukan. Tapi karena kau, saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad. Mekah menjadi kota yang mulia karena Mekah kota kelahiran Nabi Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia
karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad. Buruk menjadi kendaraan yang mulia karena buruk pernah ditunggangi oleh Nabi Muhammad. Bahkan ada salah satu ulama yang mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sendalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihi salam? Jibril alaihi salam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya telah berjumpa dengan Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Bahiyah dijelaskan, sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Kenapa sendal itu menjadi mulia? Sendal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, kakinya baginda Nabi besar Muhammad. Pernah seseorang bertanya kepada salah satu ulama, siapa yang lebih mulia, Ka'bah ataukah makbarahnya Nabi? Ka'bah atau kuburnya Nabi yang lebih mulia? Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan jutaan kali daripada Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Ma madahtu Muhammadan bi ghazidati walakin mudiha ghazidati bi Muhammadin. Tidaklah aku memuji Nabi dengan syairku, aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tetapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena telah memuji Nabi Muhammad. Kalian nih, kalian semua yang duduk di sini merayakan Maulid Nabi. Nabi Muhammad tidak butuh, tapi kita yang butuh untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh, tapi kamu yang butuh untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad. Kamu duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi. Itu tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi. Kalau dengan kamu bersolawat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi butuh dengan solawatmu. Nabi tidak butuh, tapi kamu dan saya yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi. Kita memuliakan Nabi tidak akan menambahkan kemuliaan Nabi, tapi itu menambahkan kemuliaan kita. Kita tidak bersolawat, tidak mengagungkan beliau, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan beliau. Karena beliau kemuliaannya, lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukis tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Maka saya dan kalian menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Adam, saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Kenapa, saudara-saudara? Para ulama mengatakan, pertama, untuk memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa ketika iblis tidak mau bersujud, Allah sangat-sangat murka. Allah tidak memandang Nabi Adamnya, tetapi yang Allah pandang nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Saudara-saudara, para ulama-ulama salaf kita itu kalau dengar azan, mereka pasti meletakkan kedua jempolnya ini di langit-langit. Mereka letakkan di langit-langit, kemudian mereka usap di kelopak mata mereka sambil berkata, marhaban bi habibi wa qurrati aini. Kenapa, saudara-saudara? Dulu Nabi Adam alaihissalam itu selalu dibuntuti oleh malaikat. Kemanapun Nabi Adam pergi diikuti oleh malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Allah, kenapa setiap aku pergi kok di belakangku selalu ada malaikat? Apa kata Allah? Karena mereka tertarik dengan nur yang ada dalam tulang sulbinya. Apa nur yang ada dalam tulang sulbimu? Nur itu adalah nur daripada nanti salah satu cucumu. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini ke hadapanku, ya Allah. Dipindahkan nur Nabi Muhammad di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam. Ketika dihadapkan di hadapan Nabi Allah Adam, malaikat yang di belakang semua berdiri di depan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Adam ini penasaran, seperti apa bentuknya ini nur sampai malaikat begitu tertarik. Apa kata Nabi Allah Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini di kedua kukuku agar aku bisa melihat seperti apa nur itu. Ditaruh nur Nabi Muhammad di kukunya Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam melihat keindahan nurnya Nabi Muhammad, Nabi Allah Adam berkata, marhaban bi habibi wa qurrati aini. Baru beliau usapkan.
Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Allah Adam, karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menyelamatkan Nabi Allah Nuh. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh dari banjir yang besar, dari musibah yang besar. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Allah menyelamatkan Nabi Allah Ismail ketika akan disembelih, Allah rubah menjadi seekor domba. Allah selamatkan Nabi Allah Ismail. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ismail terdapat nur baginda Nabi besar Muhammad. Dan saya dan kalian nanti di akhirat akan diselamatkan. Kenapa? Karena saya dan kalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu saudara-saudara, bagi kami para habaib, maulid bukan hari raya, tapi bagi kami maulid lebih mulia dan lebih agung daripada hari raya. Di tempat saya bapak-bapak di Sulawesi itu, kami santri-santrinya guru tua. Guru tua itu Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Kami itu ketika datang bulan maulid, semua rumah kami cat baru. Datang bulan maulid, semua rumah kami cat baru. Kampung kami hias. Jalan kami baguskan. Hanya di bulan maulid, tidak di bulan yang lain. Hari raya, rumah kami tidak kami cat baru. 17 Agustus, rumah kami tidak kami cat baru. Maulid, rumah kami cat baru. Kenapa? Karena bagi kami maulid adalah hari yang paling mulia di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Dalam kitab Tuhfa, dalam kitab Hawasi Syarwani, ala Tuhfal Muhtaj. Hawasi Syarwani itu kitabnya Al-Imam Syarwani. Tuhfal Muhtaj itu kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haitami. Yang dimana Tuhfal Muhtaj adalah syarah daripada kitab Minhajut Thalibin Al-Imam Nawawi. Jadi kalau ente orang belajar fikih, ada namanya matan, ada namanya syarah, ada namanya hawasi. Matan itu isi, syarah itu penjelasan daripada matan. Hawasi penjelasan lebih rinci daripada syarah. Jadi matan diberi syarah, syarah diberi hawasi. Matannya itu Minhajut Thalibin Imam Nawawi, disyarahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, yaitu Tuhfal Muhtaj, syarah Minhaj Tuhfal Muhtaj, kemudian dijelaskan lagi oleh Al-Imam Syarwani yang diberi nama Hawasi Syarwani. Dalam kitab Hawasi Syarwani dijelaskan bahwasanya inna afdhalal layali, sesungguhnya paling mulianya malam itu, paling utamanya malam itu, yaitu malam kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Setelah malam kelahiran Nabi baru malam Lailatul Qadar. Setelah malam Lailatul Qadar baru malam Isra. Setelah malam Isra, setelah malam Lailatul Qadar malam Jumat. Setelah malam Jumat baru malam Isra. Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia? Kenapa malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling agung? As-Sayyid Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengutip perkataan daripada Al-Imam Haramain Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, Sayyid Amin Qutbi berkata, ya Lailatul Itsnin, madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu? Kau begitu mulia, kau begitu agung, engkau begitu wangi, wahai malam Senin. Berawal hari-hari yang mulia dalam Islam semua berawal darimu. Adanya Idul Fitri, adanya Idul Adha, adanya Ramadan, adanya Rajab, adanya Fathul Makkah, adanya kemenangan Perang Badar, adanya Lailatul Qadar, adanya hari Jumat, adanya malam Jumat, adanya 10 Muharram, semua berawal darimu wahai malam Senin. Kenapa? Karena pada malam Senin itu lahir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malam kelahiran Nabi menjadi malam yang paling mulia di muka bumi. Kenapa? Karena kalau tidak ada kelahiran Nabi, tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada Idul Adha, tidak akan ada iman, tidak akan ada Islam. Makanya sampai-sampai begitu Allah memuliakan kelahiran Nabi Muhammad, karena begitu Allah ini memuliakan kelahiran Nabi, sampai-sampai orang yang meninggal dalam keadaan kafir, akan tetapi karena dia gembira dengan kelahiran Nabi, Allah ringankan azabnya dalam neraka. Dalam kitab Tafsir Bidayah wa Nihayah Al-Imam Ibnu Katsir, beliau meriwayatkan bahwasanya
Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib pernah bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Dalam mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi Abu Lahab sedang disiksa dalam neraka. Akan tetapi setiap hari Senin, azab dan siksanya Abu Lahab dihentikan dan Allah gantikan dengan rahmat. Dari jari-jari Abu Lahab itu bisa keluar air sehingga dia bisa minum dari air tersebut. Maka Sayyidina Abbas pun bertanya, "Wahai Abu Lahab, kenapa setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksamu? Dari jari-jarimu bisa keluar air. Kenapa hanya di hari Senin, tidak di hari-hari yang lain?" Apa kata Abu Lahab? "Iya, karena dulu ketika Muhammad lahir, aku bergembira dengan lahirnya Muhammad. Aku memiliki budak yang bernama Suwaibah. Suwaibah datang kepadaku memberi kabar tentang lahirnya Muhammad. Aku gembira sehingga aku bebaskan Suwaibah. Aku bebaskan dia dari budak. Nah, karena aku membebaskan Suwaibah, karena kegembiraanku dengan lahirnya Muhammad, karena aku gembira sesaat dengan lahirnya Muhammad, maka dari itu setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksaku." Itu Abu Lahab. Setiap hari Senin Allah angkat azab dan siksanya hanya karena bergembira sesaat dengan lahirnya Al-Mustafa. Maka bagaimana dengan saya dan kalian kalau kita bergembira seumur hidup kita dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad? Oleh karena itu saudara-saudara, kita duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi. Ini suatu perbuatan yang mulia. Tetapi banyak juga golongan-golongan di luar sana, banyak golongan-golongan yang mulut kotornya berani mengatakan bahwasanya orang-orang yang duduk di maulid itu mereka telah berbuat dosa besar. Maulid itu adalah bid'ah dalalah, maulid itu bid'ah yang sesat, maulid itu sumber kesyirikan, maulid itu sumber kekafiran. Banyak golongan-golongan di luar sana yang berkata seperti itu. Ini golongan-golongan yang bodoh, golongan-golongan yang goblok, golongan-golongan yang dungu, tidak ngerti kaedah fikih, tidak ngerti takhrij hadis, tidak ngerti mustalah hadis. Baru belajar beberapa tahun di Arab Saudi, pulang baru punya jenggot 8 lembar 9 lembar sudah berani menyesat-nyesatkan orang yang duduk di majelis maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, kalau kita mau lihat bid'ahnya luarnya, iya bid'ah, luarnya bid'ah, luarnya covernya bid'ah, covernya ini sesuatu yang baru. Tetapi intisari lubabnya, intisari-intisari yang ada dalam peringatan maulid ini bukanlah sesuatu yang bid'ah. Tadi di maulid, tadi dibacakan Quran. Apakah membaca Quran sesuatu yang bid'ah? Kau duduk di sini, kita saling makan sama-sama. Nanti selesai acara makan bareng-bareng. Dalam kitab dijelaskan, Nabi Allah Ibrahim menjadi Khalilullah. Nabi Ibrahim itu jadi kekasih Allah karena tiga sebab. Pertama, Nabi Ibrahim lebih memilih perintah Allah daripada perintah selain Allah. Yang kedua, Nabi Ibrahim tidak pernah makan sendiri. Nabi Ibrahim itu kalau makan pasti bareng-bareng, pasti sama-sama. Kalau beliau cuma sendiri, beliau rela jalan kaki berkilo-kilo hanya untuk cari teman untuk makan sama-sama. Kita duduk di sini mengikuti sunnah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Muhammad juga makannya selalu bersama-sama. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini saling menyebarkan salam. Apakah menyebarkan salam sesuatu yang bid'ah? Nabi Muhammad berkata, "Afsus salam," sebarkan salam. Kita duduk di sini saling memberi makan. Nabi Muhammad bilang, "Wa'at'imut ta'am," berilah makan. Kita duduk di sini menyambung tali silaturahmi. Kata Nabi Muhammad, "Wasilul arham," sambunglah tali persaudaraan. Kita duduk di sini mengenang Nabi Muhammad, menyebut-nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam hadis riwayat Ad-Da'ilami dalam kitab musnad beliau, yaitu kitab yang bernama Al-Firdaus, Golar Rasul, Zikrul Anbiya minal Ibadah, mengingat para nabi, mengingat para rasul, itu adalah ibadah. Zikrul Salihin minal Kafarah, Zikrul Maut minal Sadaqah, wa Zikrul Kubur yugharribukum minal Jannah. Kata Nabi Muhammad, mengingat para nabi, mengingat para rasul, menyebut-nyebut nama mereka, itu adalah ibadah. Kita duduk di sini menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad, mengenang Nabi Muhammad, membaca sirah beliau, tarikh beliau, agar bisa mengambil iktibar, mengambil pelajaran dari kisah hidup beliau. Apakah ini sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi Muhammad. Bukankah Allah berkata, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Apakah selawat sesuatu yang bid'ah? Tidak. Kita duduk di sini menuntut ilmu. Saya dan kalian duduk di sini untuk menuntut ilmunya Allah. Menuntut ilmu fariidhatun. Menuntut ilmu hukumnya sangat-sangat wajib. Dalam kaedah dijelaskan, amrun bi syai' amrun bi wasailihi. Perintah terhadap sesuatu, maka perintah juga terhadap sarana atau prasyarat bagi orang-orang untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan tersebut.
Kalau seumpama naik ke atas ini wajib, maka yang mendorong kita untuk naik ke atas itu pun hukumnya wajib. Naik ke atas hukumnya wajib. Yang dorong ente naik ke atas apa? Tangga. Maka tangga juga hukumnya wajib. Kalau ente naik ke atas hukumnya sunnah, maka tangga juga hukumnya jadi sunnah. Saudara-saudara, beli baju, membeli baju hukumnya apa? Mubah. Beli baju hukumnya mubah. Menutup aurat hukumnya wajib. Menutup aurat hukumnya wajib. Kamu sedang keluar dari rumah, tiba-tiba bajumu lepas, bajumu sobek atau bajumu lepas, kelihatan kamu punya aurat, kelihatan kau punya aurat. Membeli baju hukumnya mubah, tapi ketika itu berubah menjadi wajib. Kenapa? Karena baju salah satunya yang menjadi syarat bagimu untuk bisa tutup kau punya aurat, sedangkan nutup aurat hukumnya wajib. Bersiwak hukumnya apa? Sunnah. Bikin kantong baju hukumnya apa? Bikin kantong baju hukumnya mubah. Bersiwak hukumnya sunnah. Bikin kantong baju hukumnya mubah. Kamu mau keluar rumah, kantong apa? Bajumu tidak punya kantong. Bajumu tidak punya kantong. Kalau tidak ada kantong, tidak bisa kamu bawa. Kamu punya siwak. Sedangkan bersiwak hukumnya sunnah. Bikin kantong baju hukumnya mubah. Ketika itu berubah, bikin kantong baju hukumnya jadi sunnah. Kenapa? Karena kantong baju yang jadi syarat bagimu untuk bisa bawa, kau punya siwak. Nah, menuntut ilmu hukumnya wajib, saudara-saudara. Maka ketika maulid menjadikan dirimu, mendorong dirimu untuk menuntut ilmu, maka ketika itu maulid pun hukumnya berubah menjadi wajib. Kalau maulid mendorong engkau untuk sedekah, sedekah hukumnya sunnah, maka maulid juga hukumnya menjadi sunnah. Apa, bersolawat hukumnya sunnah, maka ketika itu apa, maulid mendorong kau untuk bersolawat, maka maulid juga hukumnya menjadi sunnah. Oleh karena itu, nanti wasiat saya, kalau nanti ada yang nanya kepada kalian semua, kenapa kamu merayakan maulid Nabi Muhammad? Jawab, saya merayakan maulid Nabi untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi. Siapa yang suruh memuliakan kelahiran Nabi? Siapa yang suruh mengagungkan kelahiran Nabi? Yang suruh adalah Allah. Ayat tadi itu, kul bifadlillah wa birahmati fabidhalika falyafrahu. Katakanlah dengan anugerah dan rahmat Allah, dengan rahmat itu falyafrahu, gembira kalian, senanglah kalian dengan adanya karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, ada beberapa ibadah yang sengaja dikaitkan dengan sejarah. Contohnya haji. Haji itu ibadah wajib, sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim, mulai dari wukuf, tawaf, sa'i, melempar jumrah, sehingga apa, ibadah haji menjadi ibadah wajib. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Berpuasa pada tanggal 10 Muharram itu sengaja dikaitkan dengan sejarah Nabi Musa alaihi salam. Ketika Rasulullah nanya sama Yahudi Madinah, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 Muharram? Kata Yahudi Madinah, karena kami bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Rasul pun memerintahkan para sahabat untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram, sehingga berpuasa pada 10 Muharram menjadi ibadah sunnah. Saudara-saudara, para ulama mengatakan, jikalau perhatikan kata-kata ini, jikalau berpuasa pada tanggal 10 Muharram menjadi ibadah sunnah karena bersyukur atas selamatnya Nabi Musa, maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta ini berkat adanya Nabi Muhammad? Selamat Nabi Musa, kalian bersyukur dengan berpuasa di tanggal 10 Muharram. Maka bagaimana dengan terselamatkan seluruh alam semesta berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara-saudara, kita ini udah telat. Saya dan kalian udah telat, saudara-saudara. Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi, yang pertama kali mengagungkan kelahiran Nabi adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah punya cara lain. Cara Allah tidak sama dengan cara kita. Cara kita memuliakan hari kelahiran Nabi, duduk di sini, undang para ulama, para habaib, para kiai, minta nasihat dari beliau-beliau, bersolawat, baca maulid, itu cara kita. Tapi Allah punya cara sendiri. Bagaimana cara Allah memuliakan kelahiran Nabi? Yang pertama kali memuliakan kelahiran Nabi itu Allah, bukan manusia, bukan malaikat, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya Allah memuliakan kelahiran Nabi? Dalam kitab Qisasul Anbiya dijelaskan, kita semua tahu Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, pada tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun gajah, amal fil. Wa summiya 'ama wiladatihi amal fil, dinamakan tahun kelahiran beliau itu tahun gajah,
li'anna malikal Habasyah, karena Raja Habasyah mengutus tentara-tentara yang menaiki gajah yang besar. Untuk apa? Lihadmil Ka'bah, untuk merusak Ka'bah, untuk menghancurkan Ka'bah. Tapi Allah punya rencana lain. Allah mengutus burung ababil dari neraka Sijil. Satu ekor burung bawa dua buah batu, apa tiga buah batu. Satu batu di mulutnya, dua batu ditaruh di kakinya. Dengan izin Allah itu burung terbang. Allah perintahkan untuk melemparkan itu batu di atas kepala tentara gajah. Ketika itu batu jatuh di atas kepala tentara gajah, tembus sampai ke kaki, saudara-saudara. Allah hancurkan pasukan gajah. Kenapa Allah hancurkan pasukan gajah? Ikroman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bagi Allah tidak mustahil, kalau Allah mau hancurkan pasukan gajah sebelum mereka nyerang, bisa Allah hancurkan. Tapi kenapa Allah hancurkan ketika mereka menyerang Ka'bah? Untuk memuliakan kelahiran dan keagungan, apa, untuk mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Siapa saudara-saudara yang merobohkan Istana Romawi? Ketika Nabi Muhammad lahir, Istana Romawi roboh. Siapa yang robohkan? Allah. Kenapa Allah robohkan Istana Romawi di hari lahirnya Nabi? Padahal tidak mustahil, kalau Allah mau robohkan sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Bisa bagi Allah, Allah merobohkan sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Tapi kenapa Allah robohkan di hari lahirnya Nabi? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Siapa yang memadamkan api Majusi? Api yang selama ribuan tahun tidak pernah padam. Nabi Muhammad lahir, api Majusi menjadi padam. Siapa yang memadamkan? Allah. Kenapa Allah padamkan api Majusi di hari lahirnya Nabi? Kok tidak di hari-hari sebelumnya? Padahal tidak mustahil bagi Allah untuk memadamkan api Majusi sebelum Nabi Muhammad lahir, bisa. Tapi kenapa di lahirnya hari Nabi Muhammad? Ikraman, untuk memuliakan dan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad. Oleh karena itu, Allah saja memuliakan kelahiran Nabi, Allah saja mengagungkan kelahiran Nabi, maka kita siapa kok tidak memuliakan dan tidak mengagungkan kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudara, cintai beliau, jadikan beliau sebagai teladanmu, jadikan beliau sebagai pedomanmu, jadikan beliau sebagai idolamu. Nabi Muhammad mencintai kalian, Nabi Muhammad sangat cinta kepada kalian, sampai-sampai kata Sayyidina Ali Gal, Sayyidina Ali karam wajha, inna rasulillah fi akhir nafsi harragat syafatayhi marratain fa'algaitu sam'i fasami'tuhu yagul ummati ummati fagubidha rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa gal la'u kanatid dunya tadumu liwahidin la kana rasulillah fiha mukhallada. Apa kata Sayyidina Ali pada saat detik-detik terakhir nafasnya Nabi Muhammad? Aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan dua kali gerakan. Aku dekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati ummati faghubidur rasul, dan meninggal Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Ali? Lau kanatid dunya tadumu liwahidin la kana rasulillah fiha mukhallada. Andaikan bisa satu wujud hidup abadi di muka bumi, yang paling pantas itu cuma Nabi Muhammad, saking mulianya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya untuk siapa? Untuk kalian sebagai umat. Nabi Muhammad, beliau pipi beliau tertusuk tulang sampai tembus ke sebelah, demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Nabi Muhammad gigi gerahamnya Nabi patah, demi siapa? Demi kalian sebagai umat. Sampai-sampai Uwais Al-Qarni yang berada di Yaman, Uwais Al-Qarni tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi ketika Uwais Al-Qarni mendengar Nabi Muhammad gigi gerahamnya patah, Uwais Al-Qarni ambil benda tumpul, dia pukulkan di pipinya agar gigi-gigi gerahamnya patah. Kenapa? Dia ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mukanya dilempar dengan kotoran onta, dilempar batu sampai dahinya berdarah. Ketika dahi beliau berdarah, beliau tampung darah itu agar tidak jatuh di atas tanah. Kenapa? Karena kalau darah beliau jatuh di atas tanah, Allah akan tenggelamkan orang-orang yang melempari beliau. Apa kata beliau? Mereka adalah umatku, mereka belum diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad berjuang untuk siapa? Untuk kalian semua sebagai umat. Agar apa? Agar apa? Agar iman sampai. Agar apa? Agar Islam sampai. Agar apa? Agar masjid sampai. Agar apa? Agar ulama sampai. Agar apa? Agar kiai sampai kepada kalian. Agar ilmu agama sampai. Agar tauhid sampai. Agar syariat sampai. Agar seluruh ilmu-ilmu itu sampai kepada kalian.
tetapi setelah itu semua sampai, malah kalian sia-siakan. Setelah sholat sampai, malah kalian belakangi. Setelah takwa sampai, malah kalian campakkan. Setelah syariat sampai, malah kalian campakkan. Kalian mengambil budaya barat, kalian mengambil orang-orang barat sebagai teladan kalian, sebagai pedoman belian, sebagai pedoman anak-anak kalian. Kalian tinggalkan Nabi Muhammad SAW. Mulutmu mengaku umat Nabi, saya umat Nabi, saya umat Islam, tapi kau tidak sholat. Saya umat Nabi, tapi masjidmu sepi. Saya umat Nabi, tapi kedua matamu memandang hal-hal yang haram. Saya umat Nabi, tapi kamu kencingnya berdiri. Saudara-saudara, Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal tuh, tahu Masjid Istiqlal? Itu bodoh DKM-nya itu. Kenapa bodoh? Karena mereka bikin tempat kencing berdiri, saudara-saudara. Masjid itu bikin tempat kencing duduk. Masjid bikin tempat kencing berdiri, udah kayak bandara aja ente. Dorong orang-orang untuk bikin sunnah, dorong orang-orang untuk melakukan sunnah. Ente, ketua masjid, orang-orang yang ada di masjid, bikin tempat kencingnya duduk. Adapun orang yang masuk ke dalam itu kencingnya berdiri atau duduk, urusan mereka. Yang penting kamu telah dorong mereka untuk mengikuti sunnah. Sufyan Ats-Tsauri, tahu Sufyan Ats-Tsauri? Ats-Tsaur itu banteng. Kenapa Sufyan Ats-Tsauri dipanggil banteng? Karena dia masuk ke masjid itu mendahulukan kaki kiri, sehingga terdengar suara ya Ats-Tsaur, qaddimul yumna, hei banteng, dahulukan kaki kananmu. Ditegur saudara-saudara, engkau mengaku tidak apa, engkau mengaku umat Nabi, tapi kedua tanganmu tidak pernah memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi. Siapa golongan yang dicintai oleh Nabi? Anak yatim, fakir miskin, para janda-janda. Kau mengaku cinta Nabi, tapi kau tidak pedulikan mereka. Kau biarkan mereka dalam keadaan lapar, kau biarkan mereka dalam keadaan teraniaya, sedangkan mereka golongan yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau mengaku umat Nabi, tapi kau biarkan besok anak-anakmu merayakan Valentine. Engkau ngaku apa umat Nabi, tapi kalian para orang tua biarkan anak-anak gadis kalian membuka aurat. Saudara-saudara, makanya jangan heran bapak-bapak yang ada di sini, pasti rata-rata kebanyakan anak-anak kalian kalau cium tangan kepada kalian bukan di hidung, cium tangan kalian di pipi, cium tangan kalian di dahi, itu masih mending kena. Ada yang sampai enggak kena udah dilepas. Padahal harusnya seorang anak itu cium tangan di bawah hidung, bukan di atas hidung. Cium tangan di bawah hidung, kemudian dihirup udara tangan itu, tangan orang tua. Begitu cara anak-anak cium tangan. Tapi kenapa anak-anakmu cium tangan di pipi, anak-anakmu cium tangan di dahi? Karena kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikannya Nabi Muhammad SAW. Jangan heran anak-anakmu melotot di hadapan kalian, anak-anak kalian membantah perintah kalian. Ada zaman sekarang anak bunuh bapak, anak bunuh ibu, anak masukkan ibunya dalam penjara. Jangan kau salahkan kenapa kalian sebagai orang tua tidak pernah mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Laisal mar'u yuladu aliman, tidak ada seseorang dilahirkan dalam keadaan alim, tidak ada. Saudara-saudara, kewajiban kalian sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kalian dengan didikan agama. Bapak-bapak zaman sekarang sibuk cari uang, sibuk cari harta, pagi siang sore malam keluyuran cari uang. Untuk apa? Untuk ngasih makan jasmani anak-anaknya. Untuk apa? Untuk memberi makan jasmani anak-anaknya. Tetapi lupa kalian beri makan jiwa, hati, dah apa? Jiwa anak-anak kalian, hati anak-anak kalian, ruh anak-anak kalian, lupa kalian kasih makan. Apa makanan hati bagi anak-anak kalian? Makanan hati bagi anak-anak kalian adalah ilmu. Hati, 3 hari tidak kena ilmu, hati itu mati. Maka tanyakan kepada diri kalian sebagai orang tua, telah berapa lama kalian menjadi sebab hati anak-anak kalian mati? Kenapa anakmu kau apa? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pondok? Kenapa anakmu tidak kau masukkan pesantren? Kenapa anakmu tidak kau ajarkan Quran? Kenapa kau lebih pentingkan SD-nya, SMP-nya, SMA-nya? Bukan berarti tidak boleh sekolah SD, tidak boleh sekolah SMP, tidak boleh sekolah SMA. Tidak apa-apa sekolahkan anakmu SD, SMP, SMA. Tetapi agamanya jangan kau belakangi, Al-Qur'annya jangan kau belakangi. Kenapa anakmu tidak mondok? Aduh, saya lebih milih sekolah. Kalau nanti anak saya mondok, bagaimana masa depannya nanti? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kalau anak saya mondok, anak saya jadi ustaz, anak saya jadi Quran, jadi ahli Quran, gimana nambah masa depannya nanti, gimana nasibnya? Orang tua goblok itu kalau ada yang seperti itu, saudara-saudara. Kau lihat zaman sekarang,
SD, SMP, SD udah tahu mabok, SD udah tahu melacur, SD udah tahu zina, itu SD. Bagaimana SMP-nya? Itu SMP. Bagaimana SMA-nya? Saudara-saudara, jangan kau pentingkan pendidikan dunia anak-anakmu, tapi lebih pentingkan pendidikan akhirat anak-anakmu. Didik dengan didikan Nabi. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidikku, Allah yang mengajariku, sehingga sebaik-baiknya pendidikan adalah pendidikanku. Nanti ini tanggal 13, besok tanggal 14, kau lihat yang paling banyak merayakan Valentine di jalan-jalan, saudara-saudara. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Kristen. Yang paling banyak merayakan Valentine bukan orang Buddha, bukan orang apa Hindu, bukan orang Katolik, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yang paling banyak merayakan Valentine di Indonesia adalah abana, anak-anak kita, saudara-saudara, anak-anak Islam, putra-putri Islam, putra-putrimu yang paling banyak merayakan Valentine. Valentine itu adalah harinya orang-orang Romawi. Valentine itu adalah mengenang kematian si siapa, Santa, Santa Valentino atau siapa itu namanya orang-orang Romawi itu. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia sama dengan kaum tersebut. Engkau mengikuti orang Romawi, engkau mengikuti orang Barat, engkau mengikuti orang kafir, mengikuti budaya mereka, mengikuti adat istiadat mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, engkau sama seperti mereka. Mereka dilaknat, engkau pun akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la taqumu sa'ah. Kata beliau, tidak akan terjadi hari kiamat, kata beliau, hatta sehingga, kata beliau, tak khuda ummati, umatku itu mengambil jejak, umatku itu mengikuti jejak-jejak. Jejaknya siapa? Jejaknya orang-orang sebelum mereka. Jejak-jejak orang-orang sebelum mereka, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sibran bi sibrin, sejengkal demi sejengkal, kata Nabi Muhammad. Wa dhira'an bi dhira'in, sehasta demi sehasta, kata Nabi Muhammad. Fakila, kemudian ada di situ salah satu sahabat yang berkata, ya Rasulullah, maksudnya apa maksudnya kurun, apa kurun golongan-golongan sebelum mereka itu, apakah mereka apa, ya Rasulullah, kata salah satu sahabat, apakah orang Persia, Warum dan orang-orang Romawi? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa lagi kalau bukan mereka? Lihat yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam betul. Nanti ada nanti kiamat tidak akan terjadi, kiamat itu tidak akan datang nanti sebelum umatku itu sampai, sehingga umatku akan mengikuti orang-orang Romawi dan orang-orang Persia, baik gaya pakaian mereka, mengikuti hari-hari besar mereka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu sudah terjadi, berarti itu adalah salah satu daripada tanda-tanda kiamat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, didik kau punya anak-anak dengan didikan Nabi Muhammad. Begitu juga ibu-ibu zaman sekarang ini, mereka tahu di mana letak apa kursi mereka, di mana letak dapur mereka, di mana letak tempat make up mereka, tapi mereka tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan mereka. Anak-anak perempuan kalian biarkan berjalan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Anak-anak perempuan kalian biarkan telanjang. Anak-anak perempuan kalian biarkan membuka aurat. Saudara-saudara, Hadramaut melahirkan para aulia. Bumi Hadramaut itu melahirkan para wali, melahirkan para aulia, fuqaha, ulama. Kenapa? Itu tidak terlepas dari wanita-wanita yang ada di sana. Bagaimana wanita yang ada di sana? Wanita yang ada di sana seumur hidup mereka cuma keluar 3 kali. Seumur hidup mereka keluar cuma 3 kali. Pertama, ketika mereka masih kecil keluar bersama bapaknya. Kedua, ketika mereka sudah menikah keluar, diambil oleh suaminya, keluar dari rumahnya. Ketiga, ketika mereka mati keluar, diantar ke kuburnya. Itu seumur hidup 3 kali mereka keluar rumah. Makanya jangan heran kenapa wanita-wanita di sana melahirkan wali-wali, melahirkan orang-orang soleh, melahirkan wali songo yang datang bawa Islam ke Indonesia, berasal dari sana. Kenapa? Itu tidak terlepas dari kesolehan, ketaatan, kezuhudan wanita-wanita yang ada di sana. Oleh karena itu, para wanita-wanita, para istri-istri, ibu-ibu, jadikan Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, Ummu Salamah,
apa Ummu Aiman, Ummu Sulaim, Siti Khansa, Siti Mutiyah, wanita-wanita di zaman Nabi, wanita-wanita mulia, jadikan beliau-beliau sebagai uswahmu, sebagai teladanmu, sebagai pedomanmu, agar kau bisa mendidik anak-anakmu dengan didikan Nabi Muhammad. Insyaallah dengan duduknya kita di sini, Allah kasih kita keberkahan, Allah kasih kita ke apa, Allah kasih kita maghfirah, Allah kasih kita rahmat, kita bermalam-malaman di sini untuk Nabi Muhammad. Insyaallah kedua mata kita Allah halalkan kelak di yaumil kiamah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat saudara-saudara, tidak ada kata capek untuk Nabi, tidak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad. Oh, saya bikin maulid ini, aduh bagaimana ini, pusing saya nyari dana. Tidak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad. Untuk Nabi terliu dan itu tidak ada harganya. Kau bikin maulid, kalian nih takmir masjid bikin maulid, jangankan habis 1 triliun, kalian habis 100 triliun, itu murah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata mahal untuk Nabi Muhammad. Saudara-saudara, Nabi Muhammad, Sayyidatuna Khadijah, semua hartanya habis. Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, sampai-sampai sebelum Sayyidatuna Khadijah meninggal, apa kata beliau, wahai suamiku, hartaku semua sudah habis. Nanti kalau aku mati nih, kamu butuh uang, kau gali kuburku, ambil tulang-tulangku, kau jual untuk Islam. Sampai segitunya, tidak ada kata mahal. Nah ini kita, kadang untuk Nabi kita capek. Untuk Nabi, ayo udah kemalaman nih. Tidak ada kata kemalaman untuk Nabi. Aduh mau ngaji, aduh hujan nih. Tidak ada kata hujan untuk Nabi Muhammad. Aduh mau pergi maulid jauh. Tidak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad. Nanti yang jadi banci ente. Untuk Nabi capek, untuk Nabi jauh. Tidak ada kata jauh untuk Nabi Muhammad. Pakai gaya-gaya, pakai baju, my trip, my adventure. Tetapi hadir-hadir di maulid tidak mau. Sholat ke masjid tidak mau. Banci itu, bukan laki-laki itu saudara-saudara. Oleh karena itu sekali lagi, para anak-anak muda, jadilah kalian anak-anak muda yang baik, jadi kalian anak-anak muda yang bagus. Jangan kau ikut orang-orang Yahudi, jangan kau ikut orang-orang Nasrani. Mereka tidak bakal bikin kau baik, mereka tidak bakal bikin kau bagus, mereka bakal bikin kau buruk, mereka bakal bikin kau terjerumus ke dalam kezaliman, terjerumus ke dalam maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat. Karena apa saudara-saudara, nasib desamu nih, nasib kampungmu semua ini ke depan, nasib masjid ke depan, desamu ke depan, itu tergantung anak-anak muda. Kalau anak-anak mudamu baik, ke depan kampungmu jadi kampung yang baik. Tapi kalau anak-anak mudamu rusak, anak-anak mudamu bangsat, ke depan kampungmu akan jadi kampung yang bangsat. Kalau negara sekarang ini anak-anak budanya baik, kenal Nabi, ke depan negara ini akan jadi negara yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya judi, anak-anak mudanya melacur, anak-anak mudanya mabuk, ke depan ini negara akan jadi negara bangsat saudara-saudara. Tetapi kita berdoa kepada Allah, semoga Allah jadikan ini negara-negara aman, ini negara jadi negara yang baik, jadi negara yang makmur. Makmur bukan karena pejabatnya, makmur insyaallah karena doa-doa para ulama dan doa para salihin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana syarifna wa karimna biru'yati Sayyidina al-Mustafa. Ya Rabbana syarifna wa karimna biru'yati Sayyidina al-Mustafa. Kita doakan para ulama kita, para guru-guru, para ulama, para ustaz, para murabbi kita, semoga Allah panjangkan umur beliau-beliau, karena beliau-beliau pewaris Nabi, penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi. Semoga Allah panjangkan umur-umur beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, sehingga ilmu-ilmu beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Smith. Semoga apa yang disampaikan
bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat jalan kepada guru kita Al-Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Iya, baiklah. Untuk meningkat acara yang selanjutnya, yaitu penutup atau doa yang insya Allah akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mulia Jaya Muhammad, dan doa keduanya nanti Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abu Bashar Sarjana Agama. Namun sebelum doa, kami mohon kepada panitia untuk menurunkan hidangan-hidangan yang telah disediakan. Kami mohon kepada panitia untuk menurunkan hidangan-hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon jangan pulang terlebih dahulu. Kita nikmati bersama-sama hidangan yang disediakan. Baiklah, saya selaku pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata yang salah maupun tingkah laku saya atau ucapan saya yang menyinggung bapak-bapak sekalian, saya atas nama pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga RW 08 dan juga RT 09 dan para donatur-donatur yang membantu untuk kegiatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah balas dengan rizki yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Mulia Jaya Muhammad. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah, ya Maulana, ya Ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Waftah lana fa innaka khairul fatihin. Warhamna fa innaka khairur rahimin. Waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Warzuqna fa innaka khairur raziqin. Wahdina fa innaka khairul hafidin. Allahumma ihdina wa najjina minal qawm adh-dhalimin. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa arwahina wa dhurriyatina wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirin tika musanninna biha kabilina la hadima alayna. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wajirna nafi'an rizqan halalan tayyiban mubarakah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah rati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wafa'na ya karim ya Allah arhamna, wafa'na ya karim ya Allah arhamna, wafa'na ya karim ya Allah arhamna. A'udzu bihaqqil Fatiha, syirril Fatiha, wa bil mujadil Fatiha. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man li'abdihi yaghfir wa yarham, wa yadafi'al bala ya Allah, wa yadafi'al bala ya Rahman, wa yadafi'al bala ya Rahim, wa yadafi'al bala ya Arhamar Rahimin. Dawahum biha subhanallahumma wa tahiyyatuhum biha salam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.